Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Di kesempatan siang hari ini, saya ini mendapatkan kasus Oppo A1K yang gagal direct, akhirnya jalur di bagian tengah eMMC maupun CPU itu putus seperti ini. Ini kalau di zoom nggak kelihatan karena kamera saya kurang sip ya. Setidaknya sudah ada gambar seperti ini. Ini kasusnya sudah ya, intinya dipekerjakan oleh orang lain. Awal mula kasus lupa pola, setelah didirect malah jalurnya putus banyak, akhirnya mati total seperti ini. Jadi ini metodenya harus saya angkat eMMC-nya. Mudah-mudahan setelah angkat eMMC masih bisa dijumper, kalau nggak bisa ya terpaksa ke CPU. Tapi langkah awal kita ke eMMC dulu. Oke, langsung kita eksekusi. Amankan terlebih dahulu di bagian CPU. Lanjut kita congkel eMMC-nya. Kita kasih flux. Saya menggunakan pisau ini. Pelan-pelan ya. Lanjut menggunakan cutter. Ini sudah terangkat IC-nya. Alhamdulillah jalurnya aman. Mulus. Jadi saya menggunakan blower Quick 2008. Settingannya yaitu seperti ini biar nggak pada tanya ya. Panasnya 73 dan anginnya 73. Itu prosesnya cepat. Jangan kelamaan nanti IC-nya mati. Ini selanjutnya kita, ini lemnya hitam ya, seperti ini. Kalau di mesin alhamdulillah bersih. Nah, jadi saya bersihkan eMMC, lanjut saya jumper. Ini sementara saya pause dulu untuk videonya biar nggak kelamaan ya proses eksekusinya. Nah, nanti setelah saya pause, saya jumper, lanjut saya teruskan kembali. Oke.